Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di mata kuliah Sains Bumi dan Antariksa. Nah, di sini dengan saya Sufi Angelina, saya Ramani Dayat, saya Nadia Febiola, dan rekan saya satu lagi yaitu Muhammad Teguh Pamungkas. Nah, untuk video kali ini kami akan men-share bagaimana cara memasukkan telur ke dalam botol. Nah, untuk cara yang lebih lengkapnya lagi, silakan saksikan video yang telah kami sediakan berikut ini. Letakkan panci di atas kompor dan nyalakan api sedang. Kamu dapat merebus beberapa butir telur sekaligus agar bisa mencoba trik ini beberapa kali untuk berjaga-jaga jika percobaan pertama gagal. Biarkan selama 20 menit sampai air mendidih. Ketuk telur pada meja agar cangkangnya pecah sehingga lebih mudah untuk dikupas. Nyalakan korek api dengan hati-hati. Dengan penuh kehati-hatian, masukkan korek api yang masih menyala ke dalam botol. Tunggu 1 atau 2 detik. Pasang telur pada mulut botol secepatnya dengan bagian yang lebih lebar menghadap ke atas. Jangan menunggu terlalu lama untuk memasang telurnya, karena korek api akan mati dan trik ini akan gagal. Setelah korek api mati, telur akan seperti ditarik ke dalam botol. Dengan demikian, kamu bisa membuat teman-temanmu kagum dengan trik memasukkan telur ke dalam botol seperti ini. Gunakan satu lilin ulang tahun kecil dan pasang pada ujung telur yang sudah dikupas. Pastikan lilin terpasang dengan baik, tetapi tidak sampai ditusukkan terlalu dalam agar telur tidak rusak. Lilin mungkin akan mati dengan suara letupan kecil, tetapi beberapa saat kemudian telur akan masuk ke dalam botol. Nah, kesimpulan dari video ini, trik ini terjadi karena korek yang terbakar memanaskan dan melepaskan uap-uap air dari dalam botol dan juga membuat udara yang ada di dalam botol mengembang dan terdorong keluar. Saat telur menutupi mulut botol, korek api akan dengan sangat cepat kehabisan oksigen dan mati. Saat udara mendingin, maka volume udara yang ada di dalam botol akan menurun dengan cepat karena adanya kondensasi air. Saat volume udara menurun, maka tekanan yang ada di dalam botol pun akan ikut menurun. Sedangkan udara yang ada di luar botol, tekanannya tidak akan menurun. Saat perbedaan tekanan yang cukup besar terjadi di dalam dan di luar botol, maka telur dengan akan sangat cepat menyesuaikan bentuknya sehingga mampu melewati botol dan masuk ke dalam botol. Nah, itu tadi adalah video cara memasukkan telur ke dalam botol. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel ini ya. See you next time.